I just have to make a telephone call. I'll tell you about pain! Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini Cikose akan mengajak teman-teman untuk bernostalgia dengan menceritakan sebuah film yang sering hadir di televisi pada zamannya, berjudul That Become Her. Film ini bercerita tentang dua orang sahabat sekaligus saingan yang sama-sama telah meminum obat ajaib pencegah penuaan. Akan tetapi, mereka yang awalnya hanya ingin agar selalu terlihat cantik malah berubah menjadi hidup abadi, bahkan tidak bisa mati walau raganya telah hancur. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Di awal film, kita langsung dibawa ke sebuah pertunjukan menyanyi dari seorang artis cantik yang bernama Madeline. Pertunjukan itu dihadiri juga oleh temannya yang bernama Helen dan calon suaminya yang seorang dokter bedah plastik bernama Dr. Ernest. Helen sengaja membawa Ernest untuk bertemu Madeline dengan maksud untuk menguji iman dan kesetiaan dari calon suaminya. Itu karena sebelumnya setiap calon suami Helen selalu gagal uji iman dan berakhir di pelukan Madeline. Ternyata Ernest juga gagal uji iman dan berakhir di pelaminan bersama Madeline. 7 tahun kemudian, setelah ditinggal menikah, Helen menjadi gendut dan jelek. Bahkan kehidupannya berantakan hingga dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Ketika waktunya konseling, Helen lagi-lagi mengungkit soal Madeline yang membuat para pasien lain yang mendengarnya menjadi tambah frustasi. Sang dokter yang ikut kesal kemudian menegaskan agar Helen bisa melenyapkan Madeline dari pikirannya. Akan tetapi, Helen mengartikan lain dan berniat untuk balas dendam. What? 7 tahun lagi setelahnya, yang berarti sudah 14 tahun berlalu, ternyata kehidupan rumah tangga Ernest dan Madeline tidaklah harmonis. Bahkan karir Ernest menjadi hancur. Dari yang dulunya sebagai dokter bedah plastik, kini bekerja sebagai perias jenazah. Tidak lama kemudian, Madeline mendapatkan undangan peluncuran buku dari temannya sekaligus saingannya, yaitu Helen. Dan sebelum datang ke acara, terlebih dahulu Madeline mengunjungi klinik kecantikan untuk melakukan permak ulang. Saat itu, Madeline tidak diizinkan permak ulang karena baru melakukannya 3 minggu yang lalu. Akan tetapi, ketika Madeline kebingungan, pemilik klinik tiba-tiba muncul dan memberikan kartu nama seseorang yang kabarnya merupakan pakar kecantikan karena bisa membuat seseorang awet muda dan cantik selamanya. Weirdo. Malam harinya, Madeline mengajak Ernest untuk datang ke undangan dengan harapan melihat Helen dalam keadaan sangat buruk, seperti yang Madeline ketahui. Namun tanpa diduga, Helen yang sekarang ternyata sangat cantik, sangat seksi, bahkan terlihat awet muda walaupun di usianya yang sudah genap 50 tahun. Demi membalaskan dendam kesumatnya, Helen lantas mengadu domba dengan berkata bahwa hidup Ernest yang hancur sekarang akibat ulah dari Madeline. Setelah mendengar percakapan mereka, Madeline menjadi kecewa. Ditambah lagi, dia akhirnya mengetahui bahwa kekasih gelapnya yang telah berselingkuh dengan gadis yang jauh lebih muda darinya. Semua kejadian itu membuat Madeline bersedih, bahkan semakin frustasi ketika melihat kenyataan bahwa dirinya telah menua. Namun ketika akan mencari make up, Madeline menemukan kartu nama pemberian pemilik klinik yang telah dirobeknya dan memutuskan untuk datang menemuinya. Singkat cerita, sampailah Madeline ke alamat yang dituju, yang terlihat seperti kastil Dracula. Di sana dia disambut oleh Alice, seorang wanita yang dikatakan pakar kecantikan dan mengaku bahwa dia sudah berumur 71 tahun. Alice yang sudah mengetahui tujuan dari Madeline akhirnya menawarinya sebuah ramuan yang sanggup membuatnya tetap cantik dan awet muda selamanya. Di sisi lain, Helen ternyata datang menemui Ernest dengan tujuan untuk menggodanya, sekaligus mempengaruhi Ernest agar mau bekerja sama dengannya untuk membunuh Madeline. Bahkan, Helen berencana untuk memasukkan racun ke dalam minumannya.
Kemudian dibuat seakan-akan Madeline kecelakaan akibat mabuk saat berkendara. Akan tetapi, rencana itu ditolak oleh Ernest dengan alasan tidak ingin berbuat kejam. Kembali ke Madeline, ramuan itu ternyata ditolak olehnya karena harga yang sangat mahal. Akan tetapi, setelah Alice menunjukkan khasiat ramuan itu, seketika tangan keriput Madeline menjadi mulus kembali, yang akhirnya membuat Madeline berminat membelinya. Namun, Alice mengingatkan agar ramuan itu selalu dirahasiakan dan tidak lupa untuk selalu menjaga tubuhnya. Tanpa dipikir panjang, Madeline langsung meminum ramuan itu dan seketika khasiatnya langsung terasa. Bahkan tidak hanya semua keriputnya yang hilang, tubuhnya pun kembali mengencang seperti wanita remaja. Madeline ketika itu langsung pulang ke rumah bersama dengan kepergian Helen. Dan setelah selesai mengagumi tubuhnya sendiri, Madeline kemudian bertemu dengan Ernest dan terjadilah pertengkaran. Namun karena Madeline selalu menghina dan merendahkan suaminya, mengakibatkan Ernest emosi dan mendorong Madeline hingga jatuh dari tangga. Akibat dari insiden itu, Madeline tewas seketika dengan leher terpelintir dan patah tulang di berbagai tempat. Dengan panik, Ernest langsung menghubungi Helen untuk memberitahu bahwa dia tidak sengaja telah membunuh Madeline. Namun siapa sangka, ketika Ernest sedang berbicara lewat telepon, Madeline yang tadinya tewas tiba-tiba bergerak dan marah pada Ernest dengan keadaan kepala terbalik. Tidak hanya Ernest, Madeline juga terkejut ketika melihat keadaannya yang kini tidak normal. Apalagi dia yang kini tidak merasakan sakit, mencoba untuk membetulkan kepalanya sendiri. Ernest kemudian membawa Madeline ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun setelah dokter memeriksa, dia pun terkejut dengan semua keanehan yang terjadi. Mulai dari banyaknya tulang yang patah, jantung Madeline yang ternyata berhenti berdetak, serta suhu tubuh yang dingin bagai mayat, yang membuat Madeline menjadi pingsan setelah mendengarnya. Bahkan dokter yang tadi memeriksa Madeline akhirnya tewas karena terkena serangan jantung. Setelah Ernest kembali ke ruangan, dia mendapat kabar bahwa Madeline telah dibawa ke kamar mayat karena dinyatakan meninggal. Namun Ernest yang penasaran mencoba datang ke sana untuk memastikan semuanya. Dan benar saja, dari dalam peti mati terdengar suara Madeline yang ternyata tetap hidup seperti melawan hukum alam. Selanjutnya, Ernest dan Madeline kembali ke rumah dengan dipantau oleh Helen secara diam-diam. Bahkan Ernest dipergoki telah membeli cairan formalin dengan jumlah yang sangat banyak. Ternyata semua cairan itu dipakai untuk mengawetkan tubuh, sekaligus mengecat tubuh Madeline yang kini memutih karena raganya telah mati. Ketika Ernest menuju lantai bawah, dia bertemu dengan Helen yang sengaja datang untuk menguburkan Madeline. Akan tetapi, Madeline yang ternyata tidak mati justru mendengar semua perkataan Helen yang menjelek-jelekan dirinya. Alhasil, Madeline yang saat itu marah kemudian datang menemui Helen dan langsung menembaknya hingga tewas di tempat. Kemudian, di saat Ernest dan Madeline akan membungkus mayat Helen, ternyata Helen juga tidak mati, walaupun dengan keadaan perut berlubang. Di sini semua misteri akhirnya terungkap, bahwa Helen telah meminum ramuan yang sama dengan Madeline, ramuan awet muda yang ternyata membuat pemakainya hidup abadi. Saat itu Helen dan Madeline langsung bertengkar, bahkan saling menyerang satu sama lain, hingga membuat mereka akhirnya menyadari bahwa pertengkaran ini tidak ada habisnya karena mereka berdua telah hidup abadi. Kini mereka berdua saling meminta maaf dan kemudian mendatangi Ernest untuk meminta agar tubuh mereka diperbaiki.
Ernest ketika itu setuju, namun dengan satu syarat, yaitu setelah semuanya selesai, dia akan pergi dan mereka berdua dilarang untuk mengganggunya. Akan tetapi setelah permak tubuh selesai, mereka berdua ternyata sama-sama mengerti bahwa tubuh mereka harus selalu diperbaiki. Maka dari itu mereka akhirnya sepakat untuk membuat Ernest tidak pergi dengan cara membuatnya pingsan. Yang kemudian dibawa ke hadapan Alice untuk diberi ramuan agar Ernest sama-sama hidup abadi bersama mereka. Saat itu, Ernest hampir saja tergoda untuk meminumnya. Akan tetapi, setelah dirinya berpikir, dirinya menjadi sadar bahwa hidup abadi tidaklah enak, dan semua itu melawan hukum alam. Akhirnya, agar bisa kabur, Ernest memutuskan untuk berontak, hingga dirinya berhasil selamat. Sedangkan Helen dan Madeline bersahabat selamanya, karena diharuskan untuk saling menjaga dan merawat tubuh mereka. 37 tahun kemudian di sebuah gereja, terlihat acara pemakaman untuk mengenang kepergian Ernest yang telah meninggal dunia. Di luar dugaan, di acara pemakaman itu, Helen dan Madeline ternyata juga hadir. Namun mereka kemudian pergi karena meributkan cat semprot yang hilang. Di akhir film, kini wajah mereka berdua terlihat sudah rusak parah. Dan saat mereka berjalan sambil bertengkar, mereka berdua terpeleset kaleng cat hingga jatuh dari tangga yang membuat tubuh mereka hancur berantakan tanpa bisa memperbaiki satu sama lain. Menjadi hidup abadi ternyata tidak seenak kelihatannya, apalagi setelah melihat semua kejadian yang dialami oleh Helen dan Madeline. Semoga teman-teman dapat terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.